بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها <تصفح> وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار كمسلمين مسلمين إخواني وأخواتي فميرسى سلام تي في دن فندن رسالة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia yang begitu banyak yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu dari nikmat dan karunia Allah. Kemudian salat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan, kelak di hari akhir kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kau muslimin, ikhwani, ikhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah Rahimani, rahimakumullah Siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita Memasuki bab yang baru Yaitu adab mendidik anak Dan hak-hak mereka Syekh Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab beliau ini: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala pasti akan meminta pertanggung jawaban seorang hamba atas amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya." Setiap hamba, setiap kita tentunya mendapatkan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan ingat bahwa setiap amanah yang Allah berikan kepada kita pasti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullukum mas'ulun an Setiap kalian pasti dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan, tentang amanah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, di antara yang... Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas seorang hamba yang seorang laki-laki adalah yang berkaitan dengan anak-anaknya, seorang laki-laki, seorang ayah telah diamanahkan. dan Allah telah dianugerahkan diberikan oleh Allah amanah kepada kita berupa anak dan keturunan dan pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap orang setiap hamba Apa yang berkaitan dengan anak-anak mereka? Sebab, anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada setiap kita, amanah yang Allah berikan kepada seorang ayah, kepada seorang laki-laki. Jika anak tersebut anak yang salah, yang dididik baik oleh orang tuanya khususnya sebagai kawam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang suami, adalah seorang ayah. Sehingga anak menjadi anak yang saleh. Niscaya anak tersebut akan memberikan manfaat yang baik akan menjadi aset yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang ayah baik di dalam kehidupan dunia ini maupun kelak di hari akhir khususnya anak yang saleh akan memberikan manfaat yang baik saat ayahnya sudah tidak ada lagi di bumi ini saat ayahnya sudah meninggal saat seorang ayah sudah wafat tidak ada tidak ada lagi yang memberikan ama kebaikan tidak ada lagi yang dapat memberikan manfaat kepadanya kecuali anak yang ia tinggalkan kecuali anak yang saleh salehah yang ditinggalkan maka sebaliknya apabila mereka anak itu disesiakan baik itu pendidikannya akhlaknya tidak dipedulikan niscaya anak tersebut akan merugikannya di dunia dan di akhirat ketika seorang ayah atau ibu atau orang tua menyanyiakan anak menyanyiakan amanah yang Allah berikan kepada mereka tidak memperdulikan akan agamanya tidak tidak memperdulikan akhlaknya maka, yang kita lihat, tidak jarang anak itu akan memberikan kerugian yang besar di dunia ini, begitu juga kerugian yang besar di akhirat kelak. Namun, ini yang perlu kita tegaskan, ikhwani, ya, khwati. Banyaknya orang tua pada hari ini. Yang mey-nyiakan anak mereka dengan tidak memperhatikan sisi pendidikan agama anak mereka, mungkin bahkan ini yang lebih banyak. Wa Bukan suatu kerugian bagi orang tua pada hari ini ketika anak mereka tidak tahu baca Al-Quran. Tidak tahu ngaji, tidak tahu solat, tidak tahu puasa, bahkan sampai anak itu menjadi tumbuh dewasa. Begitu juga akhlak. Maka sehingga kalau kita perhatikan aqwalnya aqwatnya, tu betul, anak-anak di. Tempat bermain mereka. Kebanyakan anak hari ini ketika berbicara dengan temannya. Apalagi ada yang mis, mungkin anak yang miskin diantara mereka. Atau yang lemah. Dibuli, dihinakan, direndahkan. Bahkan ketika anak-anak sekarang ketika lihat marah dengan temannya. Cakapnya, ucapannya, masya Allah, sangat kotor, tidak mengenakkan didengar di telinga kita. Yang keluar binatang ternak, apa yang ada di kebun binatang, itu yang diucapkan untuk temannya, bahkan tidak jarang bahkan terhadap kedua orang tuanya. Ucapan kotor, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Bukan hanya kepada teman bermainnya. Bahkan kepada kedua orang tuanya diucapkan. Keluar dari mulut seorang anak kepada orang tuanya. Dan ini tidak diperdulikan oleh kedua orang tuanya. Ikhwani wa bahkan dianggap hal yang biasa, lazim kalau anak mereka mengucapkan ucapan yang paling kotor sekalipun. Bahkan di hadapan orang tua mereka ucapkan, orang tuanya senyum, ketawa. Allah Akbar. Ini musibah besar yang menimpa orang tua pada hari ini. Dan ini akan mengakibatkan kerugian besar di dunia ini bagi kedua orang tuanya. Lihatlah anak-anak yang tidak berpendidikan agama. Lihatlah anak-anak yang tidak memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Akhlak yang mulia. Hidupnya ugal-ugalan. Hidupnya semaunya bebas. Apapun yang mereka inginkan mereka lakukan. Apapun yang mereka mau mereka akan mewujudkannya dengan cara apapun. Apakah itu merugikan orang lain, merugikan kedua orang tuanya, bahkan apakah itu merugikan dirinya sendiri? Tidak peduli, inilah kerugian yang akan diperoleh, yang akan didapatkan kedua orang tua saat ayah dan bundanya tidak pernah memperhatikan pendidikan agama dari anak mereka, tidak pernah memperhatikan akhlak budi pekerti anak mereka. Di dunia atau di akhirat anak ini akan memberikan kerugian yang besar. Oleh karena itu kata Syekh di sini ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui. Beberapa ketentuan-ketentuan agama yang harus dijaga oleh kedua orang tua. Khususnya sebagai kawam, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang suami, seorang ayah. Di dalam mendidik anak mereka. Di dalam memberikan hak-hak anak mereka. Di sini Syekh akan menyuguhkan kepada kita hal yang semestinya diperhatikan, semestinya dijaga oleh seorang laki-laki, seorang suami bagi istri, seorang ayah bagi anak-anak mereka. Yang pertama, kata Syekh. Yaitu, memilih istri yang baik. Ketika seorang ayah ingin mendapatkan anak-anak yang saleh-saleh, tentunya dia harus pintar memilih bibit dari anak yang akan diperolehnya. Tidak sembarangan. Tidak asal atau tidak hanya memperturutkan syahwat, hawa nafsu belaka tanpa memperdulikan sisi kebaikan agamanya. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita kata beliau hendaknya seorang laki-laki memilih wanita yang baik untuk dinikahi sebagai istri yang akan menjadikan ibu bagi anaknya insya Allah. Harus dipilih. Tapi ingat tentunya ikhwan, ikhwati tidak jarang pada hari ini seorang laki-laki menyadari pentingnya memilih seorang istri yang saleh. Namun sangat disayangkan dia tidak menjadikan atau tidak memperbaiki, tidak menjadikan dirinya seorang laki-laki yang saleh. Ingin mendapatkan pasangan yang saleha, wanita yang saleha, sementara dirinya enggak menjadi laki-laki yang saleh. Tentunya akan menyulitkan dirinya. Ya wanita juga berhak dong. Wanita juga punya hak untuk memilih. Ya? Menjadikan suaminya memilih suami laki-laki yang saleh. Maka kalau seorang laki-laki, seorang yang menjadi calon suami ingin memilih istri dari wanita yang saleh, ya jadilah dirinya dulu menjadi laki-laki yang saleh. Kalau tidak, wanita mana yang ingin mendapatkan laki-laki yang bejat? Wanita saleh mana yang menginginkan laki-laki yang tidak punya akhlak? Wanita salehah yang mana yang menginginkan calon suami, calon ayah dari anak-anaknya kelak laki-laki yang tidak mengenal agama, yang tidak bisa tidak siap menjadi seorang imam di rumah tangganya maka ketika seorang laki-laki seorang calon suami ingin mendambakan ingin mendapatkan calon istri dari wanita yang salehah jadilah anda menjadi calon suami yang saleh laki-laki yang saleh calon suami yang saleh. Jika ibu seorang, jika ibu seorang wanita salehah, maka anak pun akan tumbuh menjadi anak yang saleh dan saleha. Apalagi, ikhwani wa khate perlu kita sadari yang paling dekat dan paling banyak bergaul dengan anak-anak kita adalah istri adalah ibu maka kejiwaan keagamaan kesalehan seorang ibu sangat-sangat diperlukan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Jika ibu seorang wanita saleha maka anak yang ada di sekitar yang anak yang keluar dari rahimnya, insya Allah akan menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Sebaliknya, nah, kita lanjutkan. Jika ternyata istri bukan wanita saleha, sebaliknya, maka kalau sudah terlanjur nih, ternyata istri kita bukan wanita yang saleha, maka kewajiban seorang suami untuk mendidik menjadikan istrinya sebagai istri yang salehah apabila menginginkan anak-anak yang saleh apabila ingin anak-anaknya saleh dan salehah terdidik dengan agamanya yang baik kalau sudah terlanjur Memilih ternyata istrinya bukan wanita yang sore ya dididik. Kalau dia bukan suami yang baik yang tidak mampu memberikan pendidikan yang baik kepada istrinya, ya udah arahkan. Masya Allah pada hari ini, Ikhwan dan sarana untuk mendapatkan pendidikan agama sudah sangat mudah, Ikhwan. Alhamdulillah dengan nikmat Allah begitu banyak fasilitas yang Allah mudahkan bagi umat hari ini bagi kaum muslimin hari ini untuk mengetahui untuk mendapatkan pendidikan agamanya Majelis Majesta Ali Alhamdulillah sudah mulai banyak walaupun memang hari ini saat kita ditimpa musibah bala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga yang tadinya majlis-majlis ta'lim sudah mulai menjamur di tengah-tengah umat di tengah-tengah kaum muslimin alhamdulillah namun hari ini dengan musibah yang menimpa kita sepi kembali namun dengan nikmat yang begitu Banyak yang Allah berikan kepada kita kepada umat hari ini. So, ternyata fasilitas untuk mendapatkan ilmu agama, walaupun tidak harus duduk di majelis ilmu, hadir bertatapan di majelis ilmu, ternyata masih ada kesempatan bagi umat bagi kaum muslimin hari ini untuk mendapatkan pendidikan agamanya dari fasilitas sarana yang ada. Apakah itu dengan televisi, radio, atau dengan kitab-kitab buku-buku, atau bahkan dengan sosial media yang sangat-sangat mudah untuk diakses oleh kaum muslimin pada hari ini. Bahkan biaya yang, yang dibutuhkan pun sudah semakin Relatif semakin mudah, semakin murah, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi kita, ya, khawatir pada hari ini tidak memperoleh pendidikan agama, sebab belajar agama, memperoleh pendidikan agama yang cukup, tidak harus dalam atau di dunia pendidikan formal. nggak harus sekolah, khuana, harus pakai gelar, nggak harus pakai titel, baru orang bisa punya ilmu. Oleh sebab itu kata Syekh di sini, ketika memilih istri hendaknya yang paling utama untuk diperhatikan adalah akhlaknya yang mulia, agamanya yang baik, dan berasal dari keluarga yang saleh. Jangan dinilai dari sisi yang lain. Kita tidak dalam membahas ya wanita yang ideal bagi menjadi seorang istri. Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada babnya saat kita akan menjelaskan tentang memilih atau wanita ideal yang akan dijadikan sebagai istri. Yang, akan, yang kita bahas pada hari ini, hendaklah seorang suami yang ingin mendapatkan anak-anak yang saleh dan saleha, yang bisa mendidik anaknya menjadi saleh dan saleha, harus perhatian besar bagi seorang suami adalah memilih istri yang solehah, memilih istri dari wanita yang solehah, maka yang perlu, yang terutama, yang terdepan, yang menjadi perhatian bagi seorang suami atau calon suami. Dari calon istri, dari wanita yang akan dijadikannya sebagai calon istri, sebagai calon ibu dari anak-anaknya kelak, adalah memperhatikan kemuliaan akhlaknya. Dan sebaliknya, ya, wa seorang wanita juga punya hak, tentunya, dan juga wali dari seorang wanita punya hak untuk memilih calon suami, calon suami dari anak-anak, dari putri-putri mereka. Dari laki-laki yang saleh, Calon suami yang saleh. Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada kita sebagai wanita yang akan dinikahi maka Rasulullah SAW menutup dalam kriteria yang, yang disebutkan oleh beliau sebagai calon istri adalah orang yang punya agamanya. Kata Nabi SAW, din taribat yadaka. Yang menjadi fokus utama bagi seorang laki-laki yang ingin memilih Istri yang salehah adalah sisi agamanya. Sebaliknya, seorang suami, seorang istri, seorang wanita yang ingin memilih suaminya atau wali dari wanita-wanita Muslimah yang akan menjadi suami dari putri-putri mereka, harus memperhatikan akhlak dan agamanya. Kata Nabi Sallallahu wa sallam, Wahai para wali, Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu, Kata Nabi Sallallahu sallam, Apabila datang kepada kalian, Seorang laki-laki yang kalian ridai yang baik, Agama dan akhlaknya, yang menjadi dasar menjadi pokok pilih dalam menentukan pilihan bukan yang lainnya kemudian kata syekh sungguh baik sungguh indah sungguh bagus ucapan seorang yang mengatakan al ummu madrasatun idza adatta tayyibal a'raq ibu adalah madrasah sekolah jika memang engkau mempersiapkan untuk itu berarti engkau juga mempersiapkan masyarakat yang sale Kalau seorang ibu sudah dipersiapkan untuk menjadi madrasah menjadi sekolah yang akan mendidik anak-anak yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ayah berarti ayah atau seorang ayah, seorang laki-laki telah mempersiapkan masyarakat yang saleh dan saleha. Karena kumpul atau masyarakat besar terdiri dari rumah tangga. Terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Maka bila ingin masyarakat besar, masyarakat yang saleh dan saleha harus dipersiapkan dari yang terkecil. Gak mungkin bisa kita dapatkan langsung besar kalau kita tidak mempersiapkan dari yang paling kecil. Kata Syekh, anda akan memilih, melihat rincian pembahasan dalam tema memilih istri. Pada adab menikah, Insya Allah katanya, kalau ingin memperoleh informasi yang rinci tentang istri calon istri yang saleh dan yang wanita saleha akan beliau jelaskan pada babnya nanti yaitu dalam bab memilih istri istri yang ideal dalam pandangan agama. Ini ada yang pertama ikhwani wa yang harus diperhatikan, dipersepsikan oleh seorang suami yang ingin mendapatkan anak-anak yang saleh dan saleha yaitu hendaklah sebelum menikah, sebelum menjadi suami, sebelum mendapatkan anak memilih istri yang saleha, memilih istri yang baik. Adab yang kedua, setiap usaha maupun nafkah yang diberikan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hendaknya seorang memberikan nafkah dan berusaha serta menghabiskan waktunya untuk anak dan istrinya. Semua itu dilakukan dengan meluruskan niat. Dengan memperbaiki niat semata-mata hanya mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala, menghadap mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan. Ketika seorang suami keluar dari rumahnya untuk berusaha mencari nafkah. harus ia, harus ia niat baik harus ia perbaiki. harus ia style, ia luruskan niatnya -niat. bahwa ia lakukan usaha melangkahkan kaki dari rumahnya pagi hari, kembali pada sore harinya untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya, semata-mata ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dia akan mendapatkan ganjaran balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwani wa khwati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan kelima Bukhari dan Muslim Kata beliau, ala kanat Jika seorang laki-laki, seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya dan itu dilakukan semata-mata hanya mengharapkan ganjaran mengharapkan pahala dari Allah berarti ia telah bersedekah berarti ia telah memberikan sedekah lihat betapa pentingnya betapa urgennya niat Yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan aktivitas, apapun yang dia lakukan dapat memberikan ganjaran, mendatangkan kebaikan pahala apabila dia lakukan dengan niat yang baik. Apabila dilakukan dengan niat yang lurus, seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sudah menjadi kewajibannya namun ketika ia lakukan semua itu hanya karena menjalankan perintah Allah sebagai suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dia lakukan lillah karena Allah karena menjalankan perintah Allah. Karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Bahkan nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya, kepada keluarganya, dinilai sebagai sebagai sedekah bagi seorang suami. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, walaupun sesuap nafkah, sesuap nasi yang diberikan oleh suami kepada istrinya berarti dia telah memberikan sedekah. Namun ketika dia lakukan sekedar hanya memenuhi kebutuhan dari keluarganya, dari istri dan anak-anaknya, hanya itu saja yang dilakukan, karena sudah aktivitas sehari-harinya, tidaklah ia memperoleh apa-apa, kecuali hanya lepas dari kewajiban dia sebagai memberi nafkah kepada keluarganya, istri, dan anaknya. Syekh menjelaskan, sudah sepantasnya seorang ayah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak kikir dan tidak pula berlebihan. Ingat. Berikan nafkah penuhi kebutuhan mereka dengan tidak kikir. Dan bagi yang memiliki kelapangan rezeki yang Allah berikan Janganlah berikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan berlebihan. Sebab apabila bersikap kikir kata Syekh terhadap keluarganya berarti sang ayah telah memaksa mereka anak dan istrinya menjadi pengemis. Kalau mereka berkekurangan ya mereka mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan mereka mereka akan mengelurkan tangan untuk meminta bala bantuan, untuk meminta bantuan belas kasih dari orang lain. Sedangkan apabila nafkah yang diberikan berlebihan berarti seorang ayah telah membiasakan istri dan anaknya untuk hidup boros, untuk hidup berpoya-poya dan berlebihan. Jadi hendaknya Seorang ayah, sebagai kepala keluarga, berusaha dengan sekuat tenaga agar keluarganya tidak menjadi pengemis dan juga menjaga berusaha agar keluarganya tidak hidup boros dan berlebih-lebihan. Sederhana, Islam menuntut kita untuk hidup dengan sederhana. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga. <tuh> Menyuruh anak salat pada usia tujuh tahun. Dan memukulnya pada usia sepuluh tahun. Jika tetap meninggalkan salat. Ini ikhwan dan e yang sering kita singgung. Yang sering kita sampaikan. Sering kita ingatkan bahwa rumah tangga kaum muslimin hari ini sudah tidak memperhatikan sisi sholat dari anak-anak mereka. Apakah anaknya yang masih kecil, apalagi yang sudah dewasa. Hendaknya seorang ayah atau orang tua menyuruh anak salat pada usia tujuh tahun. Dan memukul mereka, memukul anak pada usia sepuluh tahun jika masih meninggalkan salat. Sebab salat adalah hak Allah yang terbesar terhadap seorang hamba. Lihat kewajiban yang terbesar yang nampak selalu di mata kita pada setiap hamba pada setiap muslim adalah salat lihat besarnya urusan salat hak Allah yang begitu besar tentang salat ini lihat minimal dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk menegakkan salat lima waktu dan tidak ada hak Allah yang terbesar yang ada pada hambanya yang hak wajib ditunaikan hamba melebihi salat. Kewajiban puasa hanya sekali setahun. Kewajiban zakat hanya sekali setahun itu pun bagi mereka yang punya atau yang menyam, yang sampai nisabnya yang telah mencapai ketentuan zakat mereka kewajiban bahkan haji bagi kaum muslimin hanya sekali seumur hidup itu pun bagi mereka yang punya istita'ah yang punya kemampuan ingat hak Allah pada seorang hamba, pada setiap kita. Minimal lima kali sehari semalam, ikhwan. Dan itu sepanjang seumur hidup kita. Setiap hari, sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita. Kalau haji, bagi yang mampu pun, kalau sudah haji sekali, udah Sudah gugur. Sudah terpenuhi kewajibannya. Hak tentang haji. Cukup sekali seumur hidup seorang hamba. Adapun salatnya minimal lima kali sehari semalam. Maka pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, menegaskan kepada kita kata beliau, muru auladakum bis salah wahum abnau sabi sinin, watribuhum alaiha wahum abnau ashir sinin, wafarqu bainhum fil madajir. Wahai para orang tua, ayah dan ibunya, Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat saat anak kalian berusia tujuh tahun. Wadribuhum alaiha dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan salat. Wahum abnau ashri sinin saat mereka berusia berumur sepuluh tahun. Wafariku bainahum fil madajir dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita khususnya kepada ayah sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai nakhoda, sebagai kawam dalam rumah tangga agar memerintahkan anak-anaknya untuk menunaikan, untuk menegakkan salat saat mereka berusia tujuh tahun. Belum dewasa, masih anak-anak. Dan menghukum anak ketika mereka meninggalkan salat. Ketika mereka sudah berunyi, menginjak usia sudah berusia 10 tahun. Saat anak kita seumurnya 10 tahun tapi masih meninggalkan kewajiban salat pukul hukum dengan hukuman yang memberikan efek jerah sehingga mereka tidak lagi meninggalkan salat. Tapi apa yang kita lihat ikhwan dan akhwati di rumah tangga kaum muslimin hari ini. Bagaimana seorang suami memerintahkan anak dan istrinya untuk salat. Dia sendiri ketika adhan subuh, misal, tidak salat. Ketika adhan ada di warung kopi, di kedai kopi, tidak salat. Allah. Bagaimana mereka akan menyuruh anaknya sholat saat mereka juga tidak sholat. Ini yang perlu kita perhatikan, ikhwan. Sering kita dapati alasan dari para orang tua hari ini. Saat kasihan, masih kecil, tujuh tahun kecil. Sepuluh tahun kan belum wajib Ustaz sholat. Nah, saat anak kita usia tujuh tahun belum wajib sholat. Sepuluh tahun pun rata-rata belum wajib. Belum dewasa anak kita di, khususnya di negeri ini. Tapi kewajiban untuk orang tua agar memerintahkan anak mereka sholat. Untuk apa? Agar ketika anak nanti berun, beranjak usia dewasa. Saat sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan salat. Kewajiban salat. Sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi kebutuhan mereka. Sebab ketika anak dididik dibiasakan dari dini. Dari mereka masih kecil. Kalau mereka sudah terbiasa saat mereka belum dewasa. Dengan menegakkan salat lima waktu. Maka ketika diharapkan ya ketika kelak mereka dewasa salat itu bukan lagi menjadi beban bagi mereka. Tapi justru salat itu sudah menjadi kebiasaan yang bahkan menjadi kebutuhan maksa hari-hari mereka. Inilah yang diharapkan. Kenapa orang tua? Kenapa khususnya ayah ya? diwajibkan dalam Islam memerintahkan anak-anaknya agar mereka melaksanakan salat. Seorang muslim hendaknya berusaha melaksanakan hal tersebut sebab itu diperintahkan untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya, Syekh menjelaskan kepada kita ikhwan, khususnya kepada kita ini seorang suami, seorang ayah kita memiliki kewajiban yang ekstra terhadap anak-anak dan istri kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar menjaga, memelihara diri anak dan istri kita dari api neraka. Kalau hari ini kita biasakan mereka untuk menegakkan salat. Kita didik mereka dengan agama yang baik kita penuhi kebutuhan agama mereka dengan itu kita harapkan kita bisa menyelamatkan mereka dari api neraka kelak di hari akhir dan itu menjadi kewajiban kita setiap laki-laki kewajiban setiap suami kewajiban setiap ayah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlīkum an wa ahlīkum Wahai orang-orang yang beriman kata Allah qū anfusakum peliharalah diri awali dari diri kita kalau kita mau anak kita baik, kalau mau anak kita selamat, ya selamatkan dulu diri kita. Kalau ingin anak kita dan istri kita terpelihara dari api neraka, maka kewajiban itu terlebih dahulu ada pada kita. Artinya, pelihara dulu diri kita dari api neraka. Allah katakan, "Wahai orang-orang yang beriman." Peliharalah, jagalah diri kalian dari api neraka wa ahlikum. Jaga diri keluarga, anak dan istri dari api neraka. Dan ini tanggung jawab ada di pundak seorang suami. Di pundak seorang ayah untuk menjaga anak-anak dan istrinya dari Api neraka jadi, jangan sampai sholat mereka tidak diperhatikan. Dengan alasan mereka akan melakukannya setelah besar nanti, atau dengan alasan-alasan lain seperti yang kita katakan tadi, dengan alasan kasihan ikhwan saat masih kecil. Apalagi di pagi hari Ustaz, dingin. Masa kita harus, dia masih enak tidur. Masih pertumbuhan Ustaz, nanti kok udah besar. Apakah kita kasihan kalau anak kita terganggu tidurnya? Namun kita tidak kasihan kalau anak kita harus masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya wailu fawailul lil musallin celakalah orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun yang mereka lalai dari salatnya ketika anak kita biarkan tidak menyuruh mereka untuk menegakkan untuk membiasakan sholat menjaga sholat lima waktu mereka sehingga saat mereka besar akan melalaikan sholat maka dengan itu mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. lil kata Allah dalam ayat lain <tuh> Ketika penghuni sorga bertanya kepada teman-teman mereka yang mereka kenal di dunia dan mereka kenal di akhirat. Ketika masuk neraka, mereka bertanya, Masalakakum fi saqar. Wahai teman kami, wahai orang-orang yang kami kenal, apa yang mengakibatkan kenapa kalian masuk neraka? Penghuni neraka Sakoran mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Dulu kami orang-orang yang tidak menegakkan salat, orang-orang yang melalaikan salat. Inilah pentingnya bagi kita seorang suami, bagi kita seorang ayah untuk membiasakan anak kita agar mereka saat mereka masih dini masih kecil terbiasa dengan sholatnya sehingga kita harapkan saat mereka besar saat mereka dewasa tidak lagi melalaikan sholat mereka. Khairul akhwati, karena waktulah yang memisahkan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan <coughs> untuk kita amalkan tentunya ilmu yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.